Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya. Saat ini saya sedang berada di kebun kelapa sawit dengan varietas Semiklon 5 Sriwijaya guys. Saat ini usianya 3 tahun. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan share kepada kawan-kawan yang lain. Oke guys, kita pakai baju Sriwijaya guys. Topinya PPKS. Oke guys, kita akan review dulu. Oke guys, ini adalah salah satu kebun sawit yang memiliki varietas Semiklon 5 yang dulu pernah saya upload di YouTube yang pertama. Di dekat video saya yang Semiklon 5 juga dulu. Jadi kita akan lihat guys. Sekarang karena sudah mulai masuk panen, jadi kita lihat dulu performanya. Nah, jadi untuk Semiklon 5 seperti ini guys, bentuk buahnya. Nah, ini keliling ada semua guys buahnya. Walaupun di yang bagian bawah ini ada bunga jantan, tapi tetap ada buahnya banyak. Jadi kalau kita lihat guys, itu kan kalau waktu di kecambahnya, terus terang untuk Semiklon 5 ataupun Sriwijaya ini kernelnya itu waktu di kecambahnya itu kecil guys. Tapi setelah dia membentuk buah, dia tetap besar. Nah, berondolnya normal. Normal seperti yang sawit pada umumnya. Setelah dia menjadi Nah, jadi untuk pelepah, untuk Semiklon 5 ini bisa teman-teman lihat bahwa agak pirang-pirang guys pelepahnya. Jadi di sini hijau, pinggirannya ini agak kuning. Nah, jadi mirip dengan Semiklon 1 yang pernah videonya kita bahas. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton. Ada linknya. Nanti akan kita share. Kita lihat lagi. Nah, ini kan agak kuning juga untuk pelepahnya. Kalau teman-teman mau melihat nanti ketebalan cangkangnya, kita akan belah nanti guys, biar nanti nggak dibilang Sriwijaya KW. Jadi ini bukan Sriwijaya KW guys, jadi ini memang benar resmi dari perusahaan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini agak kecil guys rupanya, karena mungkin kastrasinya ini memang sedikit kurang mungkin guys dulunya. Lancir seperti ini. Yang ini agak hijau sih rupanya. Itu ada yang merah. Jadi kita putar dulu sebentar. Cantik sekali guys, luar biasa. Jadi bentuk berondolnya normal guys, tidak ada beda dari yang lain. Nah, kita lihat lagi ini ya, kita lihat sebelahnya. Jadi kita tidak memilih-milih batang guys, memang kita videokan real apa adanya. Jadi kalau memang bagaimana kawan-kawan yang menilai, jadi bagaimana penilaian kawan-kawan, silahkan tuliskan di kolom komentar guys. Nah, ini Semiklon 5. Benihnya berasal dari PT Bina Sawit Makmur, anak dari perusahaan Sampurna Agro. Ini sudah pelepah keringnya sepertinya sudah dibersihkan guys.
Nah. Oke. Nah, itu juga sama. Nanti kita akan cari, guys. Buah yang matang, kita akan coba lihat ketebalan daging dan cangkangnya, guys. Kalau buahnya lebat, guys, bertingkat-tingkat, padahal ini sudah dipanen. Kita ke sebelah dulu. Nanti reviewnya akan kita stop, kita akan coba cek ketebalan cangkangnya biar kawan-kawan tahu seberapa tebal daging dan juga cangkangnya. Oke, jadi videonya kita stop dulu. Kita akan coba ambil satu brondolan dulu. Kita stop ya. Oke guys, tadi saya lupa bahas, guys. Kita bahas lagi. Untuk pelepahnya cukup pendek, guys. Pendek banget pelepahnya. Jadi kita lihat ini jaraknya dari batang ke batang itu 9x9, guys. Jadi sangat renggang sekali. Wajar jika dari Sriwijaya itu merekomendasikan dari batang ke batang itu 8,5 meter x 8,5 meter, karena memang pendek, guys, miklon. Renggang banget. Padahal sudah 3 tahun. Oke, sekian. Oke guys, jadi kita sudah dapat satu brondolan. Kita ambil dari sini sumbernya. Nah, ini bolong ya, bolong. Jadi biar nanti nggak dibilang brondolannya ini ngambil dari lain. Jadi memang kita ambil dari yang udah matang. Jadi kita lihat dari ketebalan cangkangnya dulu. Cangkangnya cukup tipis, guys. Cangkangnya tipis dan memiliki daging yang cukup tebal. Karena tenera ini kan beda-beda, guys. Ada yang di sini minyak intinya ini lebih besar, lebih kayak yang ngambi itu kan di yang ininya besar. Kernelnya. Jadi kalau yang Sriwijaya Semiklon, kalau kita lihat dari sini itu hampir merata, guys. Imbang dia. Imbang. Dan kalau untuk tenera, jelas tenera karena cangkangnya tipis. Kalau diadura tebal cangkangnya. Jadi memang ada perbedaan. Nah, jadi seperti ini, guys. Jadi kalau memang kita tanam pupuknya cukup, brondolnya pun akan lumayan lah, lumayan besar. Kalau kita di kecambahnya itu kan kecil, guys. Bijinya kecil. Tapi kalau udah menjadi buah seperti ini, gede juga, guys. Oke, mungkin cukup sekian review kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.